Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat, untuk kabar pertama, kabar gembira dari Cemilar Snack ya. Masya Allah, udah gak sabar nunggu tanggal 11-11. Ini disensor ya, soalnya belum launching. Teringat saat Una Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar lagi photoshoot untuk project terbarunya di Cemilar Snack ya. Masya Allah, seneng banget. Dan ditunggu ya, pengen cepet-cepet nih beli Cemilar Snack di Shopee dan Tokopedia. Sukses selalu buat Leslar kesayangan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya untuk kita semuanya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Dan pastinya kita akan serbu nih Cemilar Snack di tanggal 11-11 nanti. Oke, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari New Leaf Entertainment. Mari hitung mundur bersama malam puncak Anugerah Musik Indonesia AMI Award ke-26 akan diselenggarakan besok malam. Satu hari lagi nih para sahabat. Penasaran akan seperti apa serunya? Saksikan live streaming malam puncak AMI Award di akun YouTube official Anugerah Musik Indonesia AMI Award dan @indosiana.tv pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ya para sahabat, informasi kalau AMI Award tidak ditayangkan di TV, ditayangkan live streaming ya di akun YouTube official Anugerah Musik Indonesia AMI Award dan indonesiana.tv. Bismillah, semoga dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Dan bismillah Una Lesti Kejora bisa dapat piala di AMI Award, amin. Dan informasi juga, Una Lesti Kejora besok malam akan menjadi pembaca nominasi juga selain performan ya. Kemudian untuk kabar berikutnya nih para sahabat, ada unggahan dari Langit Music, Coming Soon Indonesian Music Award 2023 nomination akan tayang di RCTI ya, di mana Langit Music sendiri menuliskan sebuah kalimat caption, Indonesian Music Award 2023 nomination bentar lagi akan diumumin nih. Jangan lupa terus dukung karya musisi kesayangan kamu. Kemudian ada kabar gembira ya, Una Lesti Kejora masuk dua nominasi. Yang pertama ada kategori Female Singer of the Year, Lesti Kejora di nomor 2. Untuk kategori nada sambung pribadi of the year, Lesti Kejora juga nih dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup ya di nomor 4 adanya. Alhamdulillah tahun ini Lesti kembali diberi kepercayaan masuk nominasi Indonesian Music Award atau IMA 2023 dengan kategori Female Singer of the Year dan nada sambung pribadi of the year. Oke, para sahabat, kabar terbaru selanjutnya
Ada unggahan dari Unalisti Kejora, schedule Unalisti Kejora berkuda ya. Wah, Masya Allah, Unalisti Kejora semakin selalu berolahraga ya, karena memang mau konser juga nih, jadi latihan dulu ya. Masya Allah, Unalisti Kejora sudah mahir untuk olahraga berkuda ini. Wajar saja kalau kakak Rizky Bilar, suami tercinta, memberikan hadiah kuda yang diberi nama Kejora untuk istri tercinta. Una lagi latihan berkuda, sehat selalu ya buat Leslar family, bahagia terus kalian bertiga dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Semangat olahraga ya bunda, persiapan menjelang konser. Kemudian ada komentar yang lain, jangan lupa streaming terus lagu-lagunya Una di semua digital platform ya guys, khususnya Spotify, Langit Music, dan YouTube. Jalan utama bunda bisa dapat penghargaan di AMI Award dan IMA Award. Kemudian juga sore hari ini akan diunggah vlog terbaru Leslar edisi Pulos ya. Lagi-lagi belanja bulanan habis belasan juta. Untuk Leslar lovers, siapa yang udah nungguin konten belanja bulanan Leslar family, ayo absen dulu di bawah ya. Dan harap bersabar untuk menunggu konten ini. Ayo dong Min, up sekarang. Seru banget kalau belanja bulanannya. Vlog ini yang selalu ditunggu-tunggu. Untuk itu harap bersabar untuk para fans Leslar lovers. Kemudian juga ada komentar yang lain, ayo nih up seperti nyanyian Abang L, up katanya nih ya. Kemudian unggahan dari TikToknya kakak Rizky Bilar ini benar-benar luar biasa guys. Baru aja diunggah 20 jam yang lalu, viewersnya udah banyak banget. Bahkan Abang L ini langganan trending di TikTok. Kemudian Papa Bilar mengunggah caption, aku latihan dulu persiapan manggung ya, Auntie Uncle, Masya Allah. Kemudian Papa Rizky Bilar pun memberikan komentar lagi, mulai sekarang panggil aku El Mariachi. Diberi love ya dari ayah nih, dari ayah Kejora atau Aki ya. Kemudian ada Alkafi dan Tengku Syafiq pun memberikan komentar, senang sekali Abang El latihan persiapan mau konser ya Abang. Yang lain melewat. Kemudian ada Oma Inul, sumpah nih Kaduta Ceples, ini bocah Oma emes banget, pokoknya lupil-lupil Luffy. Itu komentar Oma Inul ya. Bahkan ada Mae Soima pun memberikan komentar, hade Alemong, ini bocah pinter banget. Emang ya Abang L ini selalu ngegemesin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.